Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang kembali. So saya dengan KTM Duke 390 ni dah hampir 2 tahun lah. Bulan 1 ni hampir dah 2 tahun. Okay, dengan KTM secara general, secara general daripada 250 hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. 2 tahun 8 bulan macam itulah kalau dengan KTM secara general lah, daripada 250 sekarang ke 390. Macam mana dengan motor ni, macam mana hidup dengan motor ni? Okey, berdasarkan pengalaman saya lah, sebab mungkin ada orang yang tertanya-tanya, kau okey ke kan, okey ke dengan KTM kan? Banyak sangat tomahan yang dulu-dulu lah yang kita dengar, even sekarang pun tomahan yang kita dengar berkenaan dengan KTM ni. Orang dulu-dulu cakap lah, tapi tak tahulah yang cakap tu pakai ke, yang pengalaman dia ada pakai motor ke, ataupun dia dengar cakap orang lain ke, ataupun dia memang pakai tapi dia tak pandai jaga ke. Ada juga, ada juga macam tu. So dengan pengalaman saya sekarang ni dah hampir 3 tahun general dengan KTM 250 hingga 390, saya sikit pun tak ada menyesalnya. Tak ada menyesalnya, memang tak ada regret langsung lah saya ambil motor dari jenama KTM ni. Saya amat berpuas hati, memang sangat puas hati lah. Kalau kira top speed ni kan, R25 pun boleh, boleh potong, boleh sayur kan, tak ada masalah. Memang boleh kot, ikut. Saya pun tak tahu, saya tak pernah lagi. Tak kisahlah, kalau nak sayur pun sayur lah, apa dah. Tak ada halnya, itu semua matter. Janji, janji yang penting saya puas bawa. Saya puas bayar loan bulan-bulan tu kan. Saya bayar bulan-bulan untuk motor ni, saya puas. Saya macam jumlah yang saya bayar tu dengan kepuasan yang saya dapat tu kira berbaloi. Memang memang ngam. Yang bestnya, walaupun kita tengok tak banyak KTM dekat jalan, tak macam lah motor-motor lain lah kan, motor-motor Jepun yang lain memang tak banyak. Tapi bila sekali jumpa kawan, dia macam ramai pula orang pakai KTM. Sekali jumpa lah, kalau sekali keluar memang berderak ni lah. So mungkin korang boleh tengok lah dekat saya punya IG ke, dekat video-video saya yang sebelum-sebelum ni kan, yang ada saja kalau yang saya keluar mesti ada, mesti ada orang lah, mesti ada orang, mesti ada kawan-kawan. Sebab itu lagi menyeronokkan, sebab komuniti KTM ni dia, dia nak kata tak ramai, tak juga, dia ramai juga sebenarnya. Cuma kita jarang nampak di jalan, mungkin sebab kerana kebanyakannya pergi kerja bawa motor lain, bawa KTM untuk lebih kepada nak ride. Lebih kepada nak ride ataupun lebih untuk kepuasan lah. Nak parking kat bawah ofis, kena hujan, kena panas, mungkin dia rasa sayang, jadi dia bawa motor lain, dia bawa AS5 ke apa contohnya. KTM keluar hujung-hujung minggu contohnya kan, sekali-sekala dia bawa keluar KTM tu, mungkin lah antara sebab mungkin lah kita tak nampak banyak di jalan raya. Tapi sekarang saya rasa ada je, ada je nampak 200, 250, ada je. Macam itulah, memang tak ada, tak ada penyesalan, penyesalan langsung. Nak kata masalah, semua benda pun ada masalah, bukan motor je kan, kereta pun ada. Kita hidup pun ada masalah kak, mana ada hidup yang tak ada masalah kan. Ni kan motor, mestilah ada masalah kan. Cuma masalah tu bergantung lah, berat ke tak berat ke, apa ni, ikut kepada bagi saya lah cara kita handle masalah tu lah. Kalau kata ada masalah kat motor ni, cara kita handle masalah tu, kita punya mental macam mana, emosi macam mana. Apa cerita ni, macam tu lah kan. Bagi saya tak ada, tak ada apa isu pun. Kalau kata ada breakdown, repair je lah, apa dah hal kan. Motor pun ada warranty, tak ada masalah, semua tak ada masalah. Dia kalau kita suka, dia apa pun okey. Kalau kita suka, kalau kita tak suka, tak ada hal pun tak okey. Tak ada hal pun, tak boleh lah. Itu tak ada hal tu. Ini kalau kita suka, ada hal pun okey, tak ada hal lagi lah okey. Itu kalau kita suka kan. Macam itulah cerita dia. So kalau korang nak pakai motor KTM ni, make sure korang suka lah, suka dan minat. Memang minat dengan, dengan motor ni. Minat dari segala, minat, 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 minat dari segala aspek lah. Mungkin salah satunya badan dia, cutting dia cantik kan. Kalau 390 meter TFT dia memang kan, ataupun pickup dia memang lazat kan. Minat salah satu pun tak kisahlah, jadi minat dia tak kasih minat semua. Macam tu. Kalau macam saya sendiri, saya minat semua. Saya minat even logo KTM ada colour orange tu pun, saya tengok dah tempting lah. Ush, macam baik kan. Kalau baju ada logo KTM pun dah tempting lah. Nak-nak yang ori power parts man, ho lagi teruja geng.
Nah, macam tu lah, lebih kurang kan. Dia minat lah, kita minat mesti okey. Apa problem datang pun tak ada isu lah. Tak ada isu. So saya tak ada penyesalan, tak ada penyesalan. Memang puas. 390 ni pun dah hampir 2 tahun. Belum lagi rasa, belum rasa lagi puas pakai. Kalau kata contoh lah, ada ada rezeki nak upgrade kan. Contoh upgrade ke 790 contohnya kan. Saya akan lepak dulu sebab saya rasa belum puas pakai lagi 390 ni. Dengan keadaan kita yang sekarang, yang dah hampir 2 tahun nasib PKP je ada KL Selangor ni kan. Bila kau nak ride nya? So belum puas lagi lah. Saya belum lagi nak berjalan sampai ke utara, belum jalan ke selatan, belum belum sampai ke patah timur, boleh jumpa kawan-kawan KTM kat sana kan. Motor ni tak sampai lagi. Dia paling jauh sampai Cameron, Melaka. Dua tempat je baru. So belum puas lah. Bagi saya belum puas untuk untuk me, apa, meride 390 ni. Sebab dia punya fizikal dia cantik, dia punya power, power dia saya rasa lebih daripada cukup lah. Untuk kita yang average, apa ni orang kata, newbie rider kan. Buka visor dulu bang, gelap. Orang kata newbie rider lah, yang baru-baru nak pegang motor ni kan. Power dia cukup cantik, lebih kurang 400cc macam tu kan, 390 kan. Apa lagi motor yang ada cc yang sama? Tak, saya pun tak tahu. Saya pun memang tak pandai motor lain. Memang KTM je saya pada pegang sebelum dulu kan, sampai sekarang. Memang motor lain saya tak pandai, minta maaf lah. Nak komping-komping dengan motor lain saya tak pandai lah. Kecuali kalau saya dah bawa motor tu, baru saya boleh sembang. Tak bawa memang tak akan je lah. Sebab ada orang tanya, okey tak bang motor ni dengan motor tu, okey tak motor ni. Saya tak boleh nak jawab sebab saya tak tahu. Yang mana saya pernah bawa, saya pernah, saya boleh cerita lah. Contoh macam nak compare apa ni, Duke 250 dengan MT 250. Saya tak pernah bawa MT 250, jadi saya tak boleh nak compare. Situ je lah. Ada perbeza, ada pro and cons masing-masing kan. Oh, tarik kejap. Pada dalam gua ni macam sedap sikit tarik. Nampak benda-benda macam ni lah yang start, yang buat saya suka. Tarik je. Tarik pergi, tarik pergi, tarik pergi. Saya minat dah tu sekarang. Kalau motor yang kalau saya pegang, tarik tak pergi kan, dia macam alah potong lah motor ni, macam tu lah. Kalau motor yang saya cuba tarik macam tak pergi, tak sama feel yang saya dapat macam 39 ni. Ataupun kalau kita dapat par pun dah cukup lah kan. Itu saya lah, itu saya. Tapi macam tu apa benda tu, aku main langgar je, main hizik gelap. Apa ni, itu saya lah. Saya memang dah suka kepada pickup yang sedap-sedap ni kan. So kalau kita bawa, kalau saya bawa motor yang tak ada pickup ni, macam walaupun sisi besar tapi rasa macam sluggish, rasa macam kurang sikit. Sebab saya lebih ke arah motor yang pickup baik kan. So nak tak nak, kalau nak upgrade kena bagi sisi lagi besar lah. Kalau kata jenama lain pun, kalau kata lah jenama lain pun kan, dia kena sisi yang lagi besar lah. Tengok juga motor apa kan. Susah lah. Mungkin KTM juga, mungkin tak, mungkin tak tahulah. Macam tu lah. So saya ni sekarang sebenarnya nak ke NZ Curry House. Ada yang depan apa, tarik jap. Yang depan KLCC tu, kawan-kawan ada kat sana. So macam tu lah cerita dia. Memang tak ada menyesalan lah. Macam mana hidup dengan KTM ni, memang tak ada isu lah. Bagi saya tak ada isu. Tak ada isu lah. Saya macam nak cakap benda yang nak kata tak bagus, ada lah. Ada, ada yang saya tak suka juga. Ada. Bukan walaupun kita minat, kita suka, tidak semuanya indah kan. Orang kata bukan semuanya indah. Ada juga yang saya tak suka. Nanti saya cerita lah apa benda yang saya tak suka tu. Pasal sekarang tak boleh fokus, jalan je bang. Kan ada kereta silang kat depan tu kan, tak pasal-pasal gua. Relax lu. Sekarang tak boleh fokus. Yang mana yang tak suka tu adalah benda-benda, few things yang saya rasa saya macam macam kurang sikit kan. Tak apa, boleh, saya boleh kongsi, tak ada masalah. Kalau korang nak dengar apa benda yang saya tak suka tu, komen lah. Apa yang saya tak suka pasal motor KTM ni, ataupun spesifik dengan KTM Duke 390 ni. Ada benda saya tak suka. Walaupun memang saya suka motor ni, ada juga benda yang kekurangan dia, ada yang saya tak suka. Nanti boleh saya kongsi lah. Kalau korang nak tahu, komen-komen lah. Itu dia. Saya pun nak sampai ni, buka visor juga. Banyak gelap kawan. Apa salah ramai nak kereta ni. Huyo. Pesta terus. Okey, kita jumpa lagi. Jangan lupa share dan subscribe. Assalamualaikum.